Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asiman, masih di channel saya Asiman Channel. Salam satu hobi, salam sejahtera buat kawan semuanya. Semoga kawan semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi tips ya sedikit kawan ya. Sebenarnya ini juga masih dalam proses saya juga ya kawan ya. Jadi bukan saya mengajari atau menggurui ya kawan ya. Ini hanya saya berbagi tips seputar konsep putri malu ya kawan ya. Nah jadi saya mau berbagi tips cara ngeground putri malu di alam liar ya kawan ya. Cara ngeground putri malu di alam liar agar batangnya itu besar dan tumbuh ke atas, tidak merambat ke samping ya kawan ya. Oke, seperti apa caranya? Jangan lupa ikutin terus ya kawan ya, agar kawan semua tidak gagal paham. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jika bermanfaat, bisa kawan-kawan share ya video saya. Dan aktifkan notifikasi lonceng agar kawan semua selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kita lanjut. Nah kawan, di depan saya sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Sudah ada 4 pohon putri malu ya. Nah ini sebenarnya mereka tumbuh dengan sendirinya ya kawan ya. Cuman ini dekat rumah saya kawan ya, jadi saya mencoba memanfaatkannya ya untuk dijadikan bahan bonsai nantinya kawan ya. Ini karena rumah saya dekat kebun ya kawan ya, jadi banyak rumput yang tumbuh ya kawan. Nah di samping ini ada pohon putri malu. Nah jadi saya manfaatkan pertumbuhannya ya untuk dijadikan bahan bonsai. Nah saya ground. Nah seperti ini ya kawan. Jadi saya biarkan dulu mereka tumbuh di alam liar dulu ya kawan ya. Nah jadi saya ikat seperti ini kawan ya. Ya ini pakai kayu saya ikat seperti ini. Terus ranting-ranting yang di bawahnya ini saya potong ya kawan ya. Saya potong. Nah, supaya tumbuhnya itu ke atas, tidak merambat ke samping ya kawan ya. Jadi tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Itu mah sponsor susu ya kawan ya. Nah, dan ada juga yang seperti ini kawan ya. Jadi saya tali ya. Saya satukan ya, ini ada tiga batang ini. Saya satuin dengan kawat ya kawan ya. Nah, ini saya lagi proses ya kawan ya. Apakah bisa bonsai putri malu, apa pohon putri malu, apakah bisa menyatu kawan kalau disatukan ya? Soalnya kalau pohon-pohon yang lain kan bisa ya. Kalau dijadiin satu itu menyatu. Nah, ini saya lagi eksperimen mencoba. Pohon putri malu dijadiin satu seperti ini ya kawan ya. Apakah bisa menyatu ya kawan ya. Nah dan ini tujuan saya untuk sama ya, memperbesar batang dan supaya tumbuhnya itu ke atas ya kawan. Sama yang ini juga kawan ya. Tuh. Sama ini juga ada berapa ini. Ini ada, wah ini ada 4 kawan. Ya ini umurnya udah ada 1 minggu sih kawan ya. Ini udah ada 1 minggu. Nah nanti apakah putri malu ini dijadikan satu itu, apakah akan menyatu? Nah makanya ya, ikutin terus channel saya, tonton terus video saya ya kawan ya. Ikutin terus supaya kawan semua tidak ketinggalan ya video-video terbaru, eksperimen-eksperimen terbaru dari saya kawan. Oke. Sementara seperti itu kawan ya, video saya.
Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi kawan semua ya dalam seni bonsai. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya ya kawan. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.